Ini ki. Kita mengerti perjalanan sejarah kota ini pada saat tahun 2018 yang lalu, waktu kita pemerintah kota Semarang berupaya menyelesaikan persoalan banjir dan rob di wilayah timur kota. Ada 5 sungai, mulai dari Tenggang, Seringin, Babon, Banger, dan juga satunya lagi adalah Banjir Kanal Timur. Nah, pada saat banjir Kanal Timur ini alot ya, Mas Romadia. Alot sekali. Ini rundingannya udah hampir 3 tahun dari 2016 atau 2015. Tapi, Mas Romadi dan Sederet Tambak Rejo, percayalah. Waktu itu kita melakukan ini bukan untuk kepentingan pribadi. Tapi ada kepentingan yang lebih besar. Kalau banjir Kanal Timur ini normalisasinya selesai, insya Allah persoalan banjir di timur ini akan banyak sekali yang bisa dituntaskan. Tadi saya ke arah Gayam Sari di Tambak Rejo. Di situ juga saya tanya satu persatu sambil bagi sembako, "Piye, banjir enggak? Sudah enggak, Pak, sejak normalisasi banjir Kanal Timur?" Kapan hari saya di Sawah Besar juga menyampaikan begitu. Nah, setelah semuanya kemudian terjadi, yang saya salut dari warga Tambak Rejo adalah kegigihan dan jiwa kepahlawanan mereka. Mas Romadi ini nggak patah arang. Mas Romadi itu masih tetap menghormati pemerintah sebagai institusi dan melakukan komunikasi dengan aktif, dengan baik, dengan saya, sama wakil dan semuanya. Alhasil kegigihan Mas Romadi membuat kita luluh juga. Ya wes, kok tak omong ke Pak Menteri PUPR, tak omong ke BBWS, karena mestinya tanah ini adalah tanah Bantaran. Ngerti Mas Dhani ya? Rodo angel waktu itu melepaskannya. Tapi pada saat kita komunikasi dengan Pak Menteri PU, akhirnya Pak Menteri PU juga didongake terus karo Mas Romadi. Ya kan? Akhirnya ya wis Pak Wali dinggono, tapi kowe gawe perjanjian. Nek sewaktu-waktu ana kegiatan sing luwih urgen, ya kowe kudu tanggung jawab ngomong ke warga. Oh ya siap. Dan alhamdulillah izin itu menjadi sebuah kunci kita. Bagaimana relokasi atau yang nama kasarnya adalah penggusuran itu tidak berdampak buruk buat warga. Relokasi yang sedang kita lakukan di Tambak Rejo insya Allah akan menjadi sebuah role model. Warganya dipindah sementara, dibangun keseng luwe ampe, kemudian warga tinggal lagi, insya Allah lebih sehat, rezekinya tambah oke. Dan pasti anaknya tambah banyak.